5 perempuan yang pernah ada di hidup Roger dan Warta. Buat kamu yang lahir di era 90-an, pastinya sudah gak asing dengan aktor yang satu ini. Roger dan Warta mulai terkenal sejak dirinya membintangi sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta di tahun 2002 lalu. Belum lama ini, putra sulung dari penata rambut terkenal, Johnny dan Warta tersebut dikabarkan baru saja berpindah agama dan menjadi seorang mualaf. Kabar ini diketahui setelah beredarnya video yang memperlihatkan Roger tengah dibimbing oleh seorang ustadz dan mengucapkan kalimat syahadat pada 30 Oktober 2018 kemarin. Di sisi lain, kehidupan aktor kelahiran 20 Mei 1982 ini memang selalu menarik untuk dibahas. Bukan hanya perjalanan karirnya, tapi juga tentang kehidupan asmaranya dengan beberapa perempuan. Saat berkarir di tahun 2000-an, Roger diketahui pernah menjalin kekasih dengan beberapa artis tanah air. Yang pertama ada Leoni Fitria Hartanti. Roger dan Warta sempat dikabarkan menjalin kedekatan khusus dengan mantan anggota grup trio Wek-Wek, Leoni Fitria Hartanti. Keduanya dipertemukan dalam sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta pada tahun 2002 silam. Kedekatan mereka pun membuat banyak orang berspekulasi bahwa Roger dan Leoni terlibat cinta lokasi. Namun Roger membantah hal tersebut dan mengatakan bahwa hubungan mereka hanya sebatas teman. Dan kedua ada Agnes Mo. Selain Leoni, Roger dan Warta juga sempat dikabarkan berpacaran dengan Agnes Mo. Rumor tersebut berembus setelah keduanya bermain dalam sinetron Cewekku Jutek. Kabar tersebut pun semakin menguat setelah Agnes Mo terlihat hadir dalam acara ulang tahun Roger yang digelang cukup mewah pada tahun 2003. Namun pelantun lagu Matahariku ini membantah bahwa dirinya berpacaran dengan Roger. Yang ketiga ada Sandi Aula. Sempat menutupi hubungan, akhirnya Roger dan Warta mengakui bahwa dirinya tengah berpacaran dengan Sandi Aulia. Keduanya mulai berjalin kasih di tahun 2003 silam. Roger pun gak malu-malu menunjukkan kemesraannya dengan bintang I Feel I Am In Love tersebut ketika mendatangi suatu acara bersama. Bahkan hubungan mereka sudah cukup serius dan telah berencana untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Sayangnya Roger dan Santi Aulia justru memutuskan untuk berpisah setelah menjalin hubungan selama 2 tahun. Yang keempat ada Sheila Martica. Putus dari Sandi Aula, Roger dan Warta akhirnya kembali menemukan tambatan hatinya yang baru. Pemain film Penjaga Gunung Bromo ini berpacaran dengan Sheila Martica pada tahun 2008. Mereka pun telah merencanakan pernikahan, bahkan telah memesan gaun pengantin dari Inggris. Namun, Sheila Martica sempat terseret kasus narkoba yang berimbas pada hubungannya dengan Roger. Orang tua Sheila menyebut apa yang terjadi pada anaknya ini lantaran dipengaruhi oleh Roger. Yang kelima ada Asti Ananta. Pada Februari 2014, Roger dan Warta ditemukan pingsan dalam mobilnya karena mengalami overdosis obat-obatan terlarang. Hal ini membuat Roger ditahan oleh pihak kepolisian dan menjalin proses rehabilitas. Saat masa terburuknya, Asti Ananta hadir dan selalu memberikan dukungan positif pada Roger. Bahkan, Asti rela memundurkan jadwal syutingnya untuk mengunjungi Roger di rumah tahanan.